kasih diucapkan kepada Encik Rahmat atas penerangan tersebut. Seterusnya, tanpa membuang masa, dijemput Presiden Kelab Sukan Pemotoran D-Max Kota Kinabalu SIDC untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan ini, majlis mempersilakan. Ya, jadi yang berusaha lah Puan Rahmat lah selaku pengurus di Darul Bakti. Okey, teruskan kepada tenaga-tenaga pengajar, staf-staf di Darul Bakti. Tak lupa juga pada rakan-rakan saya, rakan-rakan SIDC yang bersemangat untuk membantu, dan juga kepada semua anak-anak Darul Bakti yang dikasihi semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua dah makan pagi tadi. Okey, jadi saya ni kira angkol lah, angkol. Okey, Jeffrey nama saya, sebagai wakil lah ataupun presiden kelab SIDC Sabah Isuzu D-Max Club, mengucapkan jutaan dan ribuan terima kasih kerana Darul Bakti sudi menerima kunjungan kami secara julung kalinya. Okey, ini merupakan salah satu program kami. Program di dalam SIDC iaitu dinamakan sebagai program Jalinan Kasih. Okey. Ini merupakan salah satu kira macam apa? Komitmen rakan-rakan SIDC dalam menjayakan program ini, ya. Okey. Seterusnya saya mengucap terima kasih kepada sponsor-sponsor, terutamanya syarikat-syarikat di luar sana seperti KK Cool, lagi farmasi-farmasi, lagi bookstore, dan juga rakan-rakan SID sendiri yang sudi menyumbang sedikit sebanyak dalam pelbagai bentuklah kepada Darul Bakti, ya. Okey, diharap kunjungan ini dapat diteruskan untuk masa akan datanglah, dan kita punya hubungan pun semakin rapat. Boleh, ya? Okey. Saya rasa ringkas ya ucapan saya tu. Okey. Saya harap anak-anak Darul Bakti teruskan usaha, kuatkan semangat, yakin boleh, ya? Semoga berjaya di masa hadapan. Terima kasih. Okey. Acara kita diteruskan dengan penyampaian sumbangan kepada anak-anak. Dengan itu dijemput Encik Iwan dan Encik Jeff untuk mengiri anak-anak untuk menerima sumbangan. Dengan ini dipersilakan. Dan ini generasi saya tidak tahu lagi mau jadi apa. Nah, terpulang kepada mereka, kalau Allah tuju dia itu baik, insyaAllah mudah-mudahan mereka juga berjaya seperti abang-abang mereka. Jadi serba sedikitlah berkaitan dengan Darul Bakti. Sebenarnya kita menampung Darul Bakti ini lebih kurang dalam 50 orang. Mana ada beberapa belas, kalau masuk satu mungkin dalam 14 orang lagi lah. Untuk kemasukan yang betul-betul dapat menampung Darul Bakti ini. Dulu kita menampung 60 orang. Memang penuh 60 orang. Tapi atas sebab-sebab kita daftar di kebajikan, cek di sini. So dia tanya kalau pasal makan itu semua makan. Tapi tempat tinggal, kalau ada yang tidur di lantai, itu kebajikan tidak mau. Dia mau biarlah semua, kalau ada masing-masing dengan dia punya katil itu. Kalau kita biasa macam orang kampung kan, orang pun bukan tidur atas katil pun. Ambil tilam itu letak juga di bawah. Cuma yang penting ada ternampak dikira katil satu, boleh kesihatan dan kebajikan di sini dihitung. Cukup atau tidak cukup. Jadi itulah. Jadi apabila tidak cukup katil itu, kita pun kena sound lah. Kenapa boleh jadi begini? Kenapa boleh jadi begini? Ataupun terlalu sempit? Dan kita sebutnya tidak ketidakselesaan mereka. Akhirnya dikurangkan kepada 50 orang, 10 orang buang. Bukan maksudnya 10 orang buang pergi, tidak. Paksa macam tahun ini mungkin berapa orang terkeluar, tahun depan berapa orang terkeluar. Akhirnya sehingga lah ke 50 orang itu macam itu. Sehingga habis sekolah lah maksudnya. Dan ada juga yang keluar mengeluarkan diri mereka. maksudnya tidak tahan tinggal di sini. Dan mananya itu mengeluarkan diri mereka sendiri daripada Darul Bakti. Dan apapun
Saya rasa itulah serba sedikit berkaitan dengan Darul Bakti ini, dan saya tidak mau banyak-banyak cakap. Mungkin ada sedikit sebanyak mungkin ucapan juga daripada pengurus klub, dan mungkin ada nasihat panduan kepada anak-anak yang berada di Darul Bakti ini untuk menjadi anak yang berjaya. Jadi saya rasa itulah daripada saya. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran dan menjadikan Darul Bakti tempat persinggahan, tempat diziarahi, dan sama-sama untuk mengeratkan silaturahim. Mudah-mudahan insyaallah akan datang jumpa lagi. Tidak. Boleh katakan bukan sekarang yang ini yang pertama dan yang terakhir, tapi kami mengharap agar ada lagi kunjungan-kunjungan seumpama ini untuk Darul Bakti insyaallah. Kan kalau ke apa agar terkecil mungkin kita berikan luas lagi untuk supaya dapat masuk senang-senang pergi Darul Bakti. Jadi itu jelah daripada saya. Dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.